open. Iki ceklekan ngono apa? Orang stiker biasa. DJI Syncom. Cuy, oh my god. Namanya juga telo ya. Cuy. Oh, aku enggak expect banget. Maksudnya tak kira ya cilik ya, tapi enggak se cilik iki banget. Lebih cilik iki timbangane Sima kayaknya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini barusan Pak Pos ya ini. Pak sama kan. Kami kalau udah vlog guys. Ini barusan nganter paketan ada dua. Ini aku pesennya sih DJI Telo yang combo. Oke, langsung aja kita unboxing. Ini saya agak penasaran, apa salah kirim apa gimana ya? Atau emang segini? Soalnya kan ini yang DJI Telo yang combo, jadi yang ada baterai sama chargernya. Tapi kok kayaknya ukurannya? Ya langsung aja kita buka. Hah? Loh, laket mau? Oh bener ternyata emang segini. Jadi aku ingatnya dosnya seperti ini gitu. Cuman aku nggak tahu perkiraan ukurannya itu seberapa, itu aku nggak tahu. Kalau dosnya kayak gini bener nih, berarti yang combo. Telo Pos Combo Global. Ini aksesorisnya, remote controller ini kayaknya 500 atau berapa ya, charging hub sama covernya. Yo, kesa turu. Ini namanya DJI itu. Telo. Kepadangan ya. Rono. Urep deh. Ini latihan gue nih, beri ini sama. Oke, siap bikin video guys, bisa menghubungi kami nanti ya. Iya tadi konsep. Ya sama. Oke. Terus apa ya kita? Oh ala. Kita bukanya dari satu sisi. Udah kok ngono iki? Kayak aneh ya. Kayak sebuah kotaan. Kira mau tidak? Tangkap. Kayak enak remote. Oh, nggak HP? Remote terpisah. Oke. Okay. Kali ini kita unboxing bersama Bajidut. Iya, Bajidut Vlog. Riza Azizi. Telo itu Syncom. DJI Telo, ayo monggo. Kita buka nasi kotak ya. Bungkusnya nggak boleh itu ya. Aku, apa, delok gambar-gambar ini aku ekspektasiku nggak segini ya. Makanya aku mau lho. Kok cilik ya? Cilik tak bacaan ya? Elek kok. Open. Ini ceklekan mana apa? Orang stiker biasa. DJI Syncom. Cuy, oh my god. Namanya juga telo ya. Cuy. Oh, aku enggak expect banget. Maksudnya tak kira ya cilik ya, tapi enggak se cilik iki banget. Lebih cilik iki timbangane Sima kayaknya. Sima ki berarti kelasnya kayak anu. Iki kamerane. Kamerane 470 pira? 720 lek video. Kamera anu nih 2 megapiksel ya. 720.
Oh, lumayan ya. 720. Ini apa langsung ngedek di test drive ya? Enggak ya. Itu apa ini baterai nih? Oh, baterainya berarti tadi siji nih kayaknya. Ternyata telo ini kecil banget, guys. Charger kayak penting bro. Jadi kalau misalnya kita beli telo yang biasa, yang basic banget itu nggak ada kayak gininya. Jadi kalau mau ngecas langsung di telonya, ntar dicolokin USB apa? Micro USB langsung ke telonya. Baterainya satu. Ini biar lagi. Yang combo ini baterainya langsung 3. Oh jadi langsung kita pesan nganu ya. Biar gak kehabisan. Oh, oke. Okay. Jadi kita bisa terbang berkali-kali, guys. Langsung dicas. Masuk orang ini sini, guys. Sama ada dapat propeller biasanya. Menyelempit. Nah, ini aku pernah kemarin sempat lihat review unboxing juga di YouTube itu. Katanya kok enggak ada propellernya, ternyata dek nyelempit dek. Oh, selempitan gini. Jadi videonya selesai dia juga masih belum tahu. Setelah ada yang komen, anu kan coba cek lagi soalnya biasanya ada. Oh ternyata ketemu. Oh turun di mana? Iya. Saat videonya selesai itu jadi dapat 4 propeller buat ganti ya. Nanti kayak opening. Masuk resik kan di sini? Arusnya enak ya. Oh, rakitan kayak ngumpul nih. Jadi kalau ngecas bisa di power bank atau charger HP. Kalau misalnya enggak beli yang combo, yang charge-nya di sini ini ada. Colokin. Langsung ngecas ke itu. Canggih iki. Kan aplikasi ini ning HP ngerekam enggak liwat. Enggak pakai remote. Ya, oke, nanti kita coba, guys. Oke, guys, sekian video unboxing DJI Telo Combo ya. Oke. Untuk test drive-nya kita nanti di video selanjutnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, guys ya, proses pengecasan dari baterai Telo tadi pakai charging dock-nya dari Telo. Ini yang dua lampunya masih kuning, yang satu kedip-kedip hijau.